Alhamdulillah ala ni'amihi dhahirahu wal batina qadiman wa haditan wa ashadu an la ilaha illallah wahdah la syarikala wa ashadu anna muhammad rasulullah allati la nabiya ba'dah amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil quranil karim a'udhu billahi minash shaitani rajim yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas wal hajj al ayah wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'alallah al ahillah mawaqita linnas fasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi al hadis. Hadirin ikhwatu iman, para mujahid ilmu, baik yang hadir di majelis ini maupun yang mengikuti kajian ini di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Sigaba, di Facebook Pimpinan Cabang Pemuda Persis Soreang, dan juga Facebook dan juga mungkin YouTube ya, media dakwah. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudroh, iroda, serta inayah Allah, setelah beberapa saat kajian di Pimpinan Cabang Pemuda Persis Soreang terjeda karena dalam masa demisioner, alhamdulillah akhirnya kita bisa dipertemukan kembali di majelis kajian rutin. Dan sebelumnya saya menyampaikan amanat yang dititipkan oleh Nabi kepada para sahabat, bagi para ahli ilmu dan para kader pejuang Islam, dengan ungkapan marhaban biwasiati Rasulillah kepada Ustadz Kiki dan Tashkil PC Persis Pemuda Soreang yang baru. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah di dalam mengemban setiap amanah, terutama amanah kaderisasi untuk menyambung mata rantai perjuangan orang tua kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Materi kajian seperti yang telah dipublikasikan berkenaan dengan banyak pertanyaan, terutama dari jamaah Persis, tentang Saum Tasu'a Asyura 9-10 Muharram, sehubungan dengan adanya perbedaan almanak. Untuk bulan Muharram tahun 1442 Hijriah yang diterbitkan oleh PP Persis yang merujuk kepada hasil perhitungan DHR, Dewan Hisab dan Rukyat, dengan kalender pemerintah yang dikeluarkan oleh Kemenag, Kementerian Agama RI. Kita sudah maklum bahwa sekiranya ada perbedaan, tentu bagi kita yang telik, yang cermat, pada dasarnya bukanlah perbedaan yang baru-baru ini terjadi. Tetapi perbedaan ini sudah cukup lama. Yang ingin saya garis bawahi, bagi kita orang awam, perbedaan dipersepsikan karena beda hitung, beda hitungan. Ada juga yang menganggap perbedaan dikarenakan perbedaan teknologi. Yang satu menggunakan teknologi canggih, yang satu masih kuno. Atau juga karena perbedaan dilihat dari sisi metode. Padahal inti permasalahan bukan karena perbedaan teknologi, bukan karena perbedaan metode,
bukan karena perbedaan hitung atau hasil hitung. Sebab yang namanya hasil hitung eksak, selama rumusnya sama konsisten, mau menggunakan teknologi yang kuno semacam sempoa, atau menggunakan hitung komputer pakai kalkulator, sekiranya itu digunakan konsisten sesuai rumus, da eksak mamual beda. Dan ini yang perlu untuk selalu diingatkan, karena di kalangan awam, kita sebagai orang awam menganggapnya yang satu akurat hitungannya, yang satu ceroboh, yang satu tadi canggih, yang satu kuno, yang satu metodenya tadi modern, yang satu masih ketinggalan zaman. Tetapi perbedaan yang sesungguhnya terletak pada persoalan kriteria. Perbedaan kriteria ini imbas belum disepakatinya kriteria apa itu sebenarnya hilal. Yang sering saya sebut, ada hilal matematis di atas kertas, ada hilal praktis faktual yang kemudian nanti melahirkan varian, termasuk hilal dalam konteks astronomis. Jadi ini inti masalahnya. Bukan metodenya, bukan cara hitungnya, bukan teknologinya, tapi kriteria. Sementara dilihat dari landasan syar'i, dalilnya sama. Ayat yang dibaca sama. Hadis yang dipakai rujukan sama. Tetapi beda fikih. Fikih hisab, fikih hilal. Ini inti yang ingin saya sampaikan. Oke, yang kedua pertanyaannya, kenapa tidak seperti kejadian Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha? Di mana dalam kasus-kasus ini kita akhirnya sama walaupun di kalender beda gitu. Ini juga penting tampaknya kita bahas, kita sampaikan. Karena boleh jadi dalam kerangka kebijakan jam'iyah ini sudah di luar dari fikih hisab, sudah di luar dari ilmu astronomi, tetapi sudah masuk kepada fikih dusturi, yaitu kebijakan jam'iyah. Ini yang nanti akan kita bahas, tapi jam 12 bahas. Sudah ya. Nah, saya ambil contoh kasus sekarang. Di dalam almanak yang dikeluarkan oleh PP Persis, di situ dinyatakan bahwa tanggal 9 dan 10 Muharram, Tasu'a Asyura tahun 1442 Hijriah, bertepatan dengan hari Sabtu dan Ahad, tanggal 29 dan 30 Agustus. Sedangkan menurut kalender Kemenag bertepatan dengan hari Jumat dan Sabtu, tanggal 28 dan 29 Agustus. Dilihat dari perbedaan ini, maka Tasu'a Asyura, rasa Persis, itu lebih lambat sehari dibanding dengan Tasu'a Asyura versi Kemenag. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ini kebetulan ada Zaid ya. Nanti Zaid bisa menambahkan sebagai bagian dari tim hisab. Saya akan gambarkan secara umum saja filosofinya, nanti detail teknisnya barangkali nanti Zaid kalau dibutuhkan bisa bicara. Saya ambil kejadian itu sejak 31 Maret tahun 2012. Persis yang semula menganut kriteria awal bulan Hijriah yang disebut dengan kriteria Mabims, yaitu kriteria yang disepakati empat negara.
Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Persis sejak 2012 tanggal 31 Maret itu hijrah dari kriteria Mabims ke kriteria Lapan 2011 yang nanti dikenal dengan istilah kriteria astronomis. Apa alasannya Persis harus hijrah dari kriteria lama? Yaitu pada dasarnya adalah penafsiran terhadap dalil, yaitu tentang visibilitas hilal, keterlihatan hilal antara kriteria lama dengan kriteria baru. Sekiranya mau dibanding mana yang paling mendekati penafsiran tentang hilal baik di Quran maupun di hadis, maka kriteria 8 waktu itu diputuskan itu dipandang lebih akurat karena berbasis rekor data para astronom. Sementara Mabims yang kami ketahui itu hanya mengambil cuman 1-2 kasus di satu daerah dalam sekian puluh tahun kebelakang pernah katingali, pas diukur teh katingali teh sakitu. Nah, sementara pemerintah atau Kemenag masih menggunakan kriteria Mabims. Nah, ini yang nanti perlu syarah, tapi apalah artinya syarah karena kriteria ieu mah geus ditarambul ku Burdak Soreang mah di luar kepala. Contoh saja, kriteria dihitung masuk tanggal 1 bulan Hijriah. Dalam kriteria Mabim itu ada 3. 1, ijtima telah terjadi. 2, tinggi hilal minimal 2 derajat. 3, jarak elongasi atau sudut antara bulan dan matahari minimal 3 derajat atau umur bulan minimal 8 jam. Sementara dalam kriteria 8 yang dijadikan landasan oleh Persis sampai sekarang, yaitu 1, ijtima telah terjadi, sama. 2, tinggi hilal minimal 3 derajat 50 detik, 50 menit atau sama dengan beda tinggi bulan matahari 4 derajat. 3, jarak elongasi bulan matahari minimal 6,4 derajat atau 6 derajat 24. Lihat, berdasarkan perbandingan ini berarti ada perbedaan terutama di kriteria nomor 2 dan 3. Jika data awal bulan Muharram 1442 dinilai menggunakan 2 kacamata kriteria yang berbeda ini, meniscayakan ada perbedaan kesimpulan sekaligus berbeda mulai awal bulan karena 9-10 hari berjalan tergantung awalnya. Sama seperti Idul Adha karena jatuhnya pada hari berjalan tergantung tanggal awal. Maka disinilah kenapa saya katakan kalender Persis bukan salah hitung, juga bukan karena beda metode. Sebab hasil perhitungan data hisab untuk awal Muharram relatif hampir sama. Da moal aya nyajahit sampai ke beda jam, jam-jaman gitu beda nanti. Ini saya ambil contoh nih.
sebagaimana tertulis di Almanak Persis, ijtima akhir Dzulhijjah 1441 terjadi hari Rabu. Tanggal 19 Agustus itu pukul 9.41 WIB. Berarti kriteria ijtima sudah terpenuhi. Dua, beda tinggi bulan matahari maksimal 5 derajat 40. Kemudian jarak elongasi bulan matahari maksimal 6 derajat. Ini yang disebut dengan hasil hitung. Hari Rabu. Tidak ada perbedaan. Tetapi bagaimana menyikapi hasil hitungan? Kacamata mana yang mau dipakai? Itulah yang menjadikan perbedaan. Berdasarkan kacamata kriteria Mabims, berarti ketika maghrib Rabu sudah masuk tanggal 1 Muharram, berarti Kamis tanggal 1, nah gitu, karena telah memenuhi semua kriteria. Sedangkan menurut kriteria 8 yang dipakai oleh Persis belum masuk, yaitu jarak elongasinya masih di bawah 6,4. Maka Almanak Persis mengistikmalkan, menggenapkan jumlah hari bulan Dzulhijjah menjadi 30. Sementara berdasarkan kriteria 8, maka Dzulhijjah cuma 29 hari. Inilah kenapa tanggal satunya Persis menetapkan pada hari Jumat. Itulah diantara contoh. Bukan hasil hitungan, bukan perbedaan teknologi, bukan perbedaan metode. Walaupun metode itu ada beda, tidak terlalu berdampak signifikan terhadap perbedaan penetapan tanggal 1. Tapi kriteria lah yang menjadi pokok perbedaan. Ini sekali lagi yang harus kita pahami, aspek yang pertama. Sekarang aspek yang kedua. Apakah akan ada perubahan Tasu'a Asyura yang tertera di Almanak sebagaimana perubahan Idul Fitri dan Idul Adha karena mengikuti kalender pemerintah? Maka DHR, Dewan Hisab Rukyat, begitu juga Dewan Hisbah, tentu akan sepakat tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan selama tidak ada undangan dari ketua umum. Karena apa? Karena perubahan yang terjadi di 3 bulan, yaitu bulan Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, bukan karena berubah hitungan, bukan karena dikoreksi teknologi, bukan karena diralat metodologi. Tetapi kita sudah punya acuan untuk 3 bulan ini berdasarkan sidang Dewan Hisbah. Maka yang menentukan adalah ketua umum sebagai ulil amri di jam'iyah untuk tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Dzulhijjah. Itulah yang saya sebut sudah keluar dari fikih hisab, sudah keluar dari tugas DHR. Maka ini semua adalah kewenangan ada di ulil amri. Oke? Jadi sekali lagi, itulah yang dimaksud di Almanak ada klausul. Apabila saat maghrib bla 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 ada laporan rukyat yang sah, maka tanggal 1 Ramadan bla 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 ditetapkan bla bla bla. Itu di Almanak ada itu.
itu adalah keputusan Dewan Hisbah yang dikembalikan apakah tetap seperti kalender atau dirubah, maka kewenangannya sudah ada di ulil amri persis. Nah, berarti masih hafal kan almanaknya? Almanak 1442. Ustaz Abdi mah geus hafal sanajan teu boga gitu. Tidak ada catatan ini. Jadi di almanak di tiga itu pasti ada gitu. Klausul itu. Itu adalah manifestasi perwujudan hasil keputusan sidang Dewan Hisbah secara teknis dilampirkan. Yang kedua, dalam konteks pemerintah untuk bulan-bulan lain tak ada sidang isbah. Padahal boleh jadi dari 12 bulan, boleh jadi di luar 3 bulan lebih sering beda. Cek bahasa barudak pandan wangi mah pedah terame gitu. Tapi bagi kita bukan rame teramenya, karena tetap ada mawakitul dinas wal haj, ada miqat zamani kan, bagi kita supaya beribadahnya itu tepat waktu. Nah, jadi tidak ada sidang isbah, tidak ada klausul. Maka selama tidak ada perubahan berdasarkan kewenangan ulil amri, maka tidak ada perubahan terhadap almanak. Jadi sekali lagi, bukan karena salah hitung, bukan karena beda teknologi, tetapi ini adalah wilayah kriteria yang tidak dirubah oleh kewenangan ulil amri. Saya berikan catatannya. Di dalam SK Dewan Hisbah tertanggal 3 April tahun 2013 yang insya Allah kalau tidak ada COVID-19 masalah ini termasuk yang akan disidangkan lagi di bulan April tahun 2020. Kita mundur lagi ke bulan Agustus, belum kondusif. Kemudian para pimpinan PP dan PW seluruh Indonesia sepakat muktamarnya diundur, maka kemungkinan sidang Dewan Hisbah penyerta muktamar pun itu diundur. Tetapi materi sampai hari ini belum ada koreksi, maka dimungkinkan masalah ini masuk kembali di agenda persidangan Dewan Hisbah. Nah, jadi sebelum ada perubahan berlaku SK lama, belum terjadi nasakh, nasih mansukh. Berarti berlaku metodologi yang kita sebut jurisprudensi atau istishhad. Berdasarkan metodologi istishhad, bahasa kami terkadang ketua umum tak usah rapat lagi. Berlaku SK lama, yaitu pimpinan jamaiah adalah ulil amri untuk seluruh anggota jamaiah dalam penetapan awal Ramadan dan Iden. Itu bunyi keputusan Dewan Hisbah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saum Tasyu'a Asyura yang berlaku bagi anggota dan simpatisan Persis yaitu hari Sabtu dan Ahad tanggal 29 dan 30 Agustus tahun 2020. Ini catatan kedua yang perlu saya sampaikan. Yang terakhir, karena sudah jam 11, saya tugaskan ke Majelis Mubahasah di Soreang yang hari Rabu. Okay. Sama seperti kami juga meminta, karena pemahaman dalil itu ada pada wilayah Dewan Hisbah, sementara perhitungan sains itu ada di DHR.
maka saya berikan kurikulum ini kepada kalian. Tolong kembali dikaji ulang, karena yang paling riskan sebetulnya ada pada persoalan kriteria hilal. Nah, jadi silahkan Ustaz Rahman nanti dibuat masukkan agenda. Siapa yang mau jadi pemakala, siapa yang mau jadi pembanting gitu. Lain pembanding, pembanting. Siapa yang jadi moderator itu silahkan masuk agenda. Jadi pembahasannya adalah kriteria hilal menurut syariah dan menurut sains. Itu silahkan nanti koordinasi apakah ke Kang Zaid, misalkan ke Abu Sabda, ke Usman, atau kepada Kang Agus silahkan. Atau sekalian nanti undang DHR-nya, walaupun tadi Abu Sabda dan Agus sudah resmi masuk anggota DHR dari sisi sains atau masalah hisabnya. Tetapi ukuran dalil, nah tetap itu kewenangannya ada di Dewan Hisbah. Kalian sebagai kader Dewan Hisbah tahun 2030, nah maka ditugaskan untuk kembali membuka tafsir, telaah tafsir hilal menurut tinjauan Quran Sunnah dan pemahaman para ulama, baik klasik maupun ulama di abad modern. Nanti kita coba lihat apakah ada beda penafsiran atau ada penafsiran baru dari hasil sidang 2013. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah, fenomena ini secara kriteria itu dimungkinkan pula sebetulnya akan terjadi pada bulan-bulan yang saya katakan tadi cukup krusial di tahun 1442. Oke, saya ulangi. Jadi perbedaan sebetulnya bukan hanya untuk bulan Muharram. Maka dimungkinkan perbedaan juga akan terjadi pada Rabiul Akhir, Jumadal Akhiroh, Ramadan, dan Zulhijjah. Untuk Rabiul Akhir, sekiranya ada perbedaan akan kembali kepada kriteria almanah. Jumadal Akhiroh tetap kemungkinan almanah. Tetapi untuk pembahasan Ramadan dan Zulhijjah. Oke. Kecuali ya. Kecuali sidang Dewan Hisbah sebelum masuk Ramadan misalkan menghasilkan keputusan lain, itu lain soal. Tetapi berdasarkan metode istinbat yang disebut jurisprudensi atau istishab, yaitu keberlakuan hukum lama tetap dipakai selama tidak ada yang merubah, maka dimungkinkan untuk Ramadan dan Zulhijjah 1442 keputusannya diserahkan pada ulil amri. Jangan berandai-andai apakah akan seperti kalender atau kemungkinan berubah. Itu terlalu prematur. Walaupun secara hitung di atas kertas 99% cenah robah, kan bade eta mah andai-andai. Nah, kapan urang ge cantang teu hirup ka Ramadan? Begitu pas hudang di kuburan, andai-andai sabaras ya gitu. Nah, jadi jangan berandai-andai, tapi kita pegang keputusan yang sudah ada, maka perbedaan untuk Ramadan dan Zulhijjah 1442 sesuai SK yang ada selama tidak dirubah, maka nanti kewenangan ketua umum. Nah, inilah yang tidak mudah untuk saya terangkan. Jadi sekiranya kita sama dengan pemerintah, bukan berarti kita nuturkeun pemerintah, taat ka ulil amri. Ngan teu gampil eta teu ipis batasna teh kitu. Nah, cenah persis jadi sieunan kitu pajargeun teh. Nutur-nutur. Nah, itu yang salah paham. Karena kita taat kepada ulil amri. Naon cenah alasan ulil amri engke we di akhirat? Karena ulil amri
berkewenangan, punya hak prerogatif dalam konteks fikih dusturi. Jadi kita ikut itu bukan kepada pemerintah tapi kaulil amri, sebab ketum yang menentukannya. Maka semuanya itulah yang disebut dengan ukuran ketaatan kita, bukan ikut-ikutan. Oke, saya tanya mumpung live streaming. Bagi Anda yang nonton, lalu kemudian Anda tanggal satunya hari Kamis, kemudian Tasu'a Asuro-nya itu Jumat dan Sabtu, apa alasannya? Nah, sama seperti itu. Jadi kita melakukan ini begini alasannya, karena di akhirat pertanggungjawabannya akan kepada diri kita masing-masing. Apa ilmu kita ma ilmu ka bihadal almana, kan gitu. Sama seperti Anda hari kemarin ngambilnya, kan sama, akan ditanya kenapa kemarin tanggal satunya. Jangan dianggap enteng kalau berbicara landasan ilmu. Oke, karena itulah mari ikut versi saja. Minimal ayah Ustaz Rahman yang Ustaz Zainu tanggung jawab di akhirat gitu. Itu contoh. Jadi sekali lagi, maka semangat ilmiah dalam konteks tadi basis syariah dan basis hisab, juga persoalan fikih dusturi kejamiahan. Ini namanya fikih jamiah gitu. Sebagai implementasi pengamalan terhadap dalil, yaitu berlaku be'ah. Be'ah itu adalah asam'u wa to'ah. Walaupun ketua umumnya, ketua PC-nya, tetamat Sahih Bukhari. Ketua PJ te'apal bulughul marom. Anggota hatam bulughul marom. Nu jumlah hadisna 3000 bakat ku hatam bulughul marom jadi 6000. Cek ketua PJ urusan bulughul marom bagian didinya lur. Sanajan kuring teu apal bulughul marom, tongkat komando mah kumaha dewe. Cek aing dodol-dodol sanajan tai kotok gitu kan. Nah, ini penting, itu namanya fikih kejamiah. Jadi sekali lagi, satu permasalahan hilal, permasalahan kalender, ada ranah atau wilayah yang disebut fikih syariah, fikih ahkam. Yang kedua fikih hisab. Yang ketiga berkenaan dengan fikih kejamiahan. Maka di Persis permasalahan kalender tidak lepas dibedah melalui tiga pendekatan. Inilah beruntungnya kita di persatuan Islam, karena ingin menyelamatkan umat di dalam beribadah, maka berusaha berbagai sudut pandang, berbagai perspektif, pendekatan kita lakukan sekuat tenaga. Toh akhirnya tak mungkin kan nunggu terus perdebatan. Debat can beres, Muharram geus asup. Maka harus diambil keputusan, disitulah ukuran nanti istitoah. Karena waktu terus berjalan, harus diambil keputusan, maka keputusan ketika tidak ada perubahan kembali kepada SK Dewan Hisbah. Ketika tidak ada pengambilan keputusan dari ketum, maka berlaku ketetapan seperti almanak yang kita pergunakan. Saya kira itulah datos palalinter orang sorean. Saya kembalikan dulu ke panitia. Sekiranya tadi dari kriteria ada perlu ada penjelasan tafsir, bisiku Amin Muhtar menjelaskan itu dijelaskan. Saprak dijelaskan jadi tengah arti itu. Jadi nanti saya persilahkan, berikan saya ijazah ke Kang Zaid, tapi itu pun terserah panitia. Oke, jadi sekali lagi saya serahkan dulu. Satu, tadi kalau ada pertanyaan ditampung, baik yang langsung ataupun di kolom komentar di Facebook, itu dipersilahkan. Yang kedua, kalau diperlukan itu saya serahkan sepenuhnya ke penguasa forum. Oke, saya sampai di sini dulu karena waktu yang memisahkan kita. Nanti akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Saya mau nanya nih, ini mumpung live streaming, kira-kira dari aspek mana Persis tidak ajek? Tina 30 hari. Oh ya gini Lea. Jadi saya memaklumi kalau kita orang awam yang melihat. Tapi kalau kita paham tentang yang namanya satu perubahan hukum, itu sudah biasa. Makanya dikenalkan yang namanya metode adanya nasih mansuh, ada kolol kodim, kolol jadid. Itu bukan karena ketidakajegan, tetapi haram untuk tidak berubah sekiranya ada pertimbangan yang lebih kuat. Jadi orang ajeg jadi haram kalau ternyata ditemukan hujah yang lebih kuat dia tetap tidak mau berubah, itu tidak boleh. Makanya barusan juga dengan Ustaz Didin ngobrol, tugas kita ada yang lebih berat itu bukan mengajarkan tentang fikih ahkam, karena fikih ahkam sudah lama terbentuk, adanya ikhtilaf sudah biasa. Berarti saat ada pilihan Persis punya sikap terhadap ikhtilaf. Ada temuan baru hukum direvisi, kita ambil contoh bab riba. Di zaman Ahasan, Ustadz Abdurrahman, zaman Tuan Hasan, 2,5% dari pinjaman bukan riba, karena memahami adapan mudoapatan itu sebagai syarat, bukan bayan lil haligolib. Maka yang tidak adapan mudoapatan bukan riba. Oleh Dewan Nisbah direvisi, berapapun prosentase sekiranya itu dari pinjaman maka riba. Tapi karena bidangnya adalah bidang hukum, mungkin biasa. Dua, fikih hisab. Walaupun ini ranah spesialis, tapi karena mungkin sering diterangkan, paling tidak umat sedikit demi sedikit itu mulai agak paham, walaupun belum berainyaan, baru berai-berayan. Yang terakhir ini yang paling jarang, yaitu fikih jam'iyah. Jadi sekali lagi, dalam urusan kalender khususnya ada 3 pendekatan yang dipakai. Satu, fikih ahkam. Yang kedua, fikih hisab. Yang ketiga, fikih jam'iyah. Maka sekiranya paham, sebetulnya tidak ada yang Persis tidak ajeg. Persis itu ajeg. Tetapi karena ini yang kurang diberi pemahaman, maka seakan-akan kita tidak ajeg. Sambil contoh, Umar mendapatkan fakta secara syariah, yaitu bahwa takbir sholat jenazah ditemukan 1,4 kali takbir, 6 kali takbir, 8 kali takbir, semuanya berdalil. Maka dalam praktek sholat jenazah, sahabat mengacu kepada dalil masing-masing. Kemudian masuk zaman Umar, oleh Umar ditetapkan 1, yaitu 4 kali takbir. Pertanyaan, apa yang menjadi pertimbangan Umar menetapkan 4 padahal 6, 8 ada dalil? Apakah Umar itu tidak ajeg? Tentu tidak. Nah begitu udah percaya ke Umar. Jadi sekarang permasalahannya itu pemahaman dan kepercayaan. Maka inilah yang harus terus kita bangun, yaitu mohon dibantu sekiranya di Persis ketua umum itu punya prerogatif, yaitu hak penuh yang namanya Imamul A'zom. Maka inilah yang barangkali harus terus kita gelorakan. Contoh,
Sekarang dari 30. Kenapa 30? Itulah yang saya sebut fikih hisab. Kemudian ketua umum merubah jadi 29. Pertanyaannya, apakah imam tidak berhak merubah 29? Maka imam merubah seperti Umar bin Khattab kaopat. Maka 29 itulah yang disebut dengan asam'u wa ta'ah fikih dusturi. Dan itu sah di dalam syariah. Mungkin yang kita belum siap dianggap tadi, yaitu orang siga teboga pamadegan. Karena apa? Membanding dengan periode kepemimpinan sebelumnya. Nu baheula mah tadi sampai mati, nu ieu mah dianggap. Nah, kesan itu yang harus mulai kita kikis. Tiap periode kepemimpinan ada tantangan yang berbeda. Terakhir saya ambil contoh. Kata siapa dalam urusan kalender Persis tidak pernah berubah. Sejak zaman Ustadz Gojali juga berubah. Zaman Ustadz Gojali pakai 3 kriteria. Tetapi kenapa tidak terasa? Karena dianggap konsisten. Padahal kerurang mapan tengar arti kriteria nama. Jadi pernah 3 zaman dulu juga, zaman Ustadz Abdurrahman itu pernah 3 digunakan kriteria. Ya mungkin medsos harita macan ayah. Kemudian tadi seakan-akan tadi naon saklek gitu. Nah sehingga dianggapnya sekarang, padahal sejak dulu itu ada. Saya punya data ngumpulkan tiba heula tentang masalah ini. Jadi sekali lagi, ini semua adalah tugas bagi kita orang jam'iyah, termasuk bidang pendidikan, bidang dakwah, dan struktur kepemimpinan. Maka fikih kejam'iyahan dalam konteks ini yang memang belum merata. Dan terkadang juga nafsir kenana setelah 1 bulan baru tahu apa alasan Ustadz Aceh geus lewat. Cari cing weh harita mah siap pokona mah. Ganti 28. Oke. Naon alasanna? Kumaha dewek aing imam. Isuk pageto geus jempling di bere nyaho gitu. Nah di situ iltizam kejamiahan yang menjadi acuan. Mudah-mudahan nanti kita lihat kasus untuk Ramadan dan Zulhijjah, maka sedapat mungkin kita sebagai orang jamiah lebih dulu mendapatkan informasi. Jadi entong ti pengecer informasinya orang jamiah mah harus dari distributor utama. Maka insya Allah inilah bagian dari tarbiyah kita bersama yang namanya iltizam jamiah asam'u wa ta'ah. Ternyata pima ahabba au kariha dalam prakteknya ternyata kita belum mampu. Mudah-mudahan ini adalah kurikulum dari Allah agar kita semakin dewasa, terutama kalian generasi baru, dan kita semakin cerdas di dalam menyikapi, menerapkan pima ahabba au kariha. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi catatan mungkin bagi muktamar. Selain nanti oleh Dewan Hisbah, kalau dalam bahasa Ustaz Didin mah ada MK-nya gitu. Mau kemana ngadukna gitu. KMK di jamiah sekiranya ada hal-hal yang perlu untuk dimusyawarahkan atau dibicarakan. Jadi ingat, fikih ahkam, fikih hisab, fikih jamiah. 3 inilah yang menyelimuti persoalan dan penyikapan khususnya dalam masalah ketetapan kalender di Jamiah Persatuan Islam. Sementara itu yang bisa disampaikan, dan saya tak akan lupa kalian punya PR, yaitu fikih ahkam tentang hilal. 2, fikih hisab silahkan dibicarakan, dan juga fikih jamiah apakah mau serial kita bahas ini, itu saya serahkan sepenuhnya ke penguasa daerah Ustadz Kiki. Mau bagaimana cara mengelola
Yang jelas ini menjadi peluang bagi kita untuk meningkatkan derajat kemuliaan kita di hadapan Allah melalui wadah jamiah persatuan Islam. Akhirnya karena waktu jua yang memisahkan kita, juga mohon doa besok meluncur di Bogor dan Depok, dan saya yakin juga persoalan ini pasti tetap muncul walaupun pembahasannya pembuka pintu rezeki. Semoga ini juga menjadi bagian dari pintu rezeki kita. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.